Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manfaat konsumsi buah setiap hari bagi kesehatan. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Makan buah setiap hari bukan hanya sekedar bagian dari diet sehat, tetapi juga kunci penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Buah-buahan menyediakan berbagai nutrisi penting seperti serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Selain lezat dan segar, buah juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit kronis. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai manfaat konsumsi buah setiap hari, yaitu 1. Sumber serat yang melimpah. Buah-buahan dikenal sebagai sumber serat alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Serat tidak hanya penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat, tetapi juga membantu mengurangi risiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Serat pada buah juga berperan dalam menjaga kadar kolesterol dalam batas normal, membantu mengatur kadar gula darah, dan mendukung kesehatan usus. Buah-buahan yang kaya serat, seperti apel, pir, dan jeruk, sangat efektif dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Menurunkan risiko penyakit jantung. Mengonsumsi buah setiap hari secara signifikan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Hal ini karena buah-buahan mengandung serat larut, yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kolesterol yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri, sehingga menghambat aliran darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Dengan mengonsumsi buah secara rutin, serat larut akan membantu mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan sehingga menjaga kadar kolesterol tetap seimbang dan menyehatkan jantung. 3. Mengurangi risiko stroke. Kandungan kalium dalam buah juga berperan penting dalam menurunkan tekanan darah, salah satu faktor utama penyebab stroke. Kalium membantu mengeluarkan kelebihan cairan dalam sel tubuh, yang berkontribusi pada pengaturan tekanan darah. Dengan menurunkan tekanan darah, risiko stroke juga berkurang secara signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi buah setiap hari dapat mengurangi risiko stroke sebesar 10 hingga 19%. Buah-buahan seperti pisang, jeruk, dan alpukat kaya akan kandungan kalium dan sangat disarankan untuk dimasukkan dalam diet harian. 4. Meningkatkan kesehatan otak. Buah-buahan juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa mengonsumsi setidaknya 5 porsi buah setiap hari dapat mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi. Kandungan vitamin B dan C, karotenoid, polifenol, serta serat dalam buah berperan dalam melindungi otak dari kerusakan dan penuaan dini. Buah-buahan seperti blueberry, strawberry, dan jeruk adalah contoh buah yang dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan melindunginya dari gangguan degeneratif. 5. Mencegah berbagai jenis kanker. Salah satu manfaat paling signifikan dari mengonsumsi buah setiap hari adalah kemampuannya dalam melindungi tubuh dari berbagai jenis kanker. Beberapa jenis kanker, seperti kanker mulut, tenggorokan, perut, usus, payudara, dan paru-paru, dapat dicegah dengan rutin mengonsumsi buah. Buah mengandung antioksidan dan senyawa fitokimia yang dapat melawan radikal bebas, zat yang berpotensi menyebabkan kerusakan sel dan memicu kanker. Selain itu, buah-buahan yang kaya akan karotenoid dan glukosinolat, seperti wortel, mangga, dan sayuran berwarna oranye atau hijau tua, memiliki kemampuan untuk melindungi sel dari karsinogen dan kerusakan DNA. 6. Mendukung penurunan berat badan. Buah juga merupakan sekutu terbaik bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Buah-buahan rendah kalori tetapi kaya akan air dan serat, yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Mengonsumsi buah dapat membantu mengendalikan nafsu makan dan mencegah asupan kalori berlebih. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa diet yang kaya buah dapat membantu mengurangi kadar lemak tubuh, terutama lemak visceral yang berbahaya bagi kesehatan. Buah seperti apel, jeruk,
dan beri sangat ideal untuk mendukung program penurunan berat badan karena kandungan nutrisinya yang kaya namun rendah kalori. 7. Memperpanjang usia. Salah satu manfaat luar biasa dari makan buah setiap hari adalah potensinya untuk memperpanjang usia. Buah-buahan mengandung senyawa bioaktif yang tidak hanya melindungi tubuh dari penyakit tetapi juga membantu memperlambat proses penuaan. Studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi buah memiliki risiko lebih rendah mengalami kematian dini akibat penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Dengan menambahkan lebih banyak buah dalam diet harian, peluang untuk hidup lebih lama dan lebih sehat meningkat. 8. Mengurangi peradangan. Peradangan kronis dalam tubuh dapat menjadi akar dari banyak penyakit serius, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Buah-buahan mengandung antioksidan yang sangat efektif dalam mengurangi peradangan dengan cara melawan radikal bebas yang merusak. Hampir semua buah memiliki kandungan antioksidan, tetapi beberapa jenis buah seperti jeruk, kiwi, dan buah beri memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Antioksidan dalam buah dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi dan mengurangi risiko peradangan kronis. 9. Menyehatkan sistem pencernaan. Kandungan serat pada buah tidak hanya bermanfaat untuk jantung, tetapi juga sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Serat larut yang terdapat dalam buah membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah gangguan seperti sembelit. Selain itu, serat juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus yang penting untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Buah seperti apel, pir, dan plum sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pencernaan. 10. Menyehatkan kulit. Buah tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan internal, tetapi juga dapat memperbaiki kondisi kulit. Buah-buahan kaya akan antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Selain itu, buah-buahan dengan kandungan vitamin C yang tinggi, seperti jeruk dan kiwi, berperan penting dalam produksi kolagen, yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Dengan rutin mengonsumsi buah, kulit akan tampak lebih sehat, bercahaya, dan awet muda. 11. Menjaga hidrasi tubuh. Buah-buahan mengandung banyak air yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Asupan cairan yang cukup penting untuk menjaga fungsi tubuh berjalan optimal, seperti melancarkan pencernaan, melumasi sendi, serta mengatur tekanan darah dan detak jantung. Buah seperti semangka, melon, dan jeruk kaya akan kandungan air, sehingga dapat mencegah dehidrasi dan membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Itulah manfaat konsumsi buah setiap hari bagi kesehatan. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa dan terima kasih.